Orang yang selalu jumpa dengan manusia baik, dengar benda baik, berkumpul dengan perkara baik, nyawanya panjang. Ada satu buku tu, tak silap saya. Buku tu ditulis oleh Malcolm Gladwell. Saya tak ingat satu mana buku, tapi penulisnya Malcolm Gladwell. Dia tulis apa? Dia kata ada satu perkampungan. Kampung itu berada di Amerika. Tapi mereka adalah asal orang-orang imigran daripada negara Itali. Mereka ni orang Itali, berpindah pergi ke Amerika. Duduk buat satu kampung di Amerika. Yang menariknya, di kampung itu ramai orang-orang tua umur panjang. Di kampung itu pasti ada tiga generasi. Daripada cucu sampai ke anak dan Tok Wan. Tok Wan akan ada cucu, anak akan sembang dengan bapa dia, dan anak ni ada datuk dan ada bapa. Maknanya mereka tiga generasi. Maka satu geng buat kajian. Mak Saleh kan bila tengok benda pelik, dia terus buat kajian. Maka di antara kajian yang mereka mula-mula buat adalah mesti mereka ni umur panjang kerana makan mereka makan sihat, healthy food. Sebab mereka makan benda sihat, mereka umur panjang. Jadi buat siasatan, buat kajian, masuk ke kampung-kampung, cek makanan. Bila cek makanan, terkejut. Sebab tak ada satu makanan healthy food yang mereka makan. Orang Itali apa kegemaran dia, tuan-tuan? Spaghetti, pizza, macaroni cheese. Itulah makanan dia. Terutama pizza. Yang atuk masih makan pizza. Ha? Yang cucu lagi lah bila bawa datuk dia pergi kedai, makan pizza. Maka teori pertama yang mengatakan mereka umur panjang kerana makan mereka sihat, tak betul. Jadi, pantang pada makan itu bukan syarat untuk umur panjang. Tapi apa sebenarnya menyebabkan umur panjang? Maka mereka buat review balik. Tukar strategi kajian di kampung itu. Kajian ditukar apa dia? Jangan tengok makan. Tengok benda lain. Tengok emosi. Bila tengok emosi, rupa-rupanya emosilah yang menyebabkan umur mereka panjang. Kenapa atuk masih nak hidup tak mau mati? Sebab atuk selalu bercakap dengan cucu dan bagi nasihat pada cucu. Cucu sangat suka bawa atuk pergi ke kedai makan sebab di situ mereka boleh menyimbang daripada satu generasi kepada satu generasi, menjadi penghubung kepada ayah mereka. Kan kita sama dah. Kita dengan ayah kita jangan sembang. Yang selalu sembang cucu dia lah. Di kampung itu, cucu tadi menghubungkan Tok Wan dan menjadikan ayah mereka boleh duduk sekali. Rupa-rupanya kajian menunjukkan umur mereka panjang kerana Tok Wan masih nak hidup kerana ada cucu yang mau dengar nasihat. Cucu masih seronok kerana Tok Wan boleh bagi panduan hidup. Mereka sangat friendly dan orang Itali memang terkenal sebagai masyarakat yang sangat berkeluarga, tuan-tuan. Nak cerita bahawa itulah bila dikaji umur panjang adalah kerana mereka sentiasa berhubung, mereka sentiasa bercakap, mereka sentiasa jumpa kawan-kawan, mereka duduk dalam kelompok yang sangat bahagia, bertukar-tukar fikiran dan bercakap-cakap dalam kehidupan.